Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membuat keranjang hantaran dari pita perak atau silver ribbon. Adapun bahan yang kita gunakan pertama adalah keranjang rotan. Ini keranjang rotan. Selanjutnya pita perak yang berukuran besar, berukuran sedang, pita perak yang berukuran kecil, pita perak keriting, renda, gunting, benang dan jarum, lem atau ya, lem lilin. Nah, kita akan mencoba membuat keranjang hantaran dari pita perak. Pertama akan kita gunting pita sepanjang 70 cm. Lalu pita tersebut kita kerutkan. Akan kita kerutkan. Inilah bunga-bunga yang sudah kita jahit tadi. Seperti ini bunga-bunganya. Nah, sekarang akan kita tempelkan pada keranjang-keranjang yang akan kita hias. Sebelum kita menempelkan bunga-bunga pada keranjang kita, terlebih dahulu gagang dari keranjang ini, gagangnya akan kita balut dengan pita kecil ini. Nah, pertama seperti ini, kita ikatkan pita di ujungnya seperti ini. Lalu kita balut seperti ini. Terus kita balut. Sampai ke ujung. Kita balut sampai ke ujung. Ini ya, kita balut sampai ke ujung gagangnya. Nah, sekarang kita akan menempelkan renda di atas. Ini seperti ini, kita tempelkan renda di sekeliling. Sampai ke ujung. Kemudian kita tempelkan lagi. Kita beri lagi lem di sini. Ya. Akan sampai ke ujung juga. Ya, akan. Nah, apabila telah kita tempelkan pita, kita balutkan pada gagangnya ini, renda kita balutkan di sekeliling keranjang seperti ini.
maka akan kita tempelkan bunga-bunga pita tadi di atas keranjang. Nah, sekarang kita akan menempel keranjang ini dengan, nah, akan kita beri lem di sini. Ini akan kita beri lem. Nah, setelah bunga semua sudah tertempel pada keranjang seperti ini, nah, akhirnya selesai juga keranjang kita, keranjang hantaran dari pita pera. Ini dia, sudah selesai. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.